ada klien kita namanya Putri. Dia mau ngelaporin seorang cewek yang katanya udah ngerusak pertunangan dia sama calon suaminya. Iya benar. Bahkan ya perkawinannya tuh jadi kayak hampir kayak mau dibatalin sama ya, berantakan sama si ya. Cewek ini sampai berantakan. Dan nggak tahu dia minta kita mempertemukan dia dengan si cewek yang katanya pelakor ini. Iya benar. Iya dan orangnya udah ada di sini sih, kita mulai aja. Ceweknya udah ada di depan. Apa? Ceweknya udah ada di sini. Ceweknya udah ada di depan. Udah ada di depan. Langsung aja kita ke sana aja. Waduh. Kita kan ngobrol dulu. Enggak. Dia udah di depan. Soalnya udah di depan. Soalnya dia udah datang. Oke. Lah. Pakai ngobrol dulu. Waduh. Tapi kamu sabar, tenang ya. Kamu sabar ya. Enggak, tapi kamu yakin cewek ini udah ngerusak hubungan kamu sama tunangan kamu? Aku yakin banget nih. Aku udah yakin banget. Oke. Oh, ini ceweknya nih. Iya, iya, iya. Cewek baik-baik gitu sih. Enggak kelihatan kakak. Please, dia itu. Kelihatan baik-baik aja orangnya. Iya. Ini kamu yakin ini orangnya? Aku yakin banget ya, aku yakin banget. Yaudah, kamu tapi jangan emosi ya. Yuk, kamu langsung ngomong aja mungkin. Langsung, iya. Ngomong baik-baik aja. Enggak bisa. Enggak bisa kenapa? Aku udah gemes banget sama dia. Ya udah lu ngomong. Enggak ngerti sih, cuma ngertiin emosi dulu ya. Boleh kenalan? Boleh. Kenapa siapa? Ike. Duduk dong. Kamu lo Ike kan? Iya, terus kenapa? Ya udah, gue minta lo duduk. Ada apa sih? Gue mau insta story aja. Gue pengen ngasih tahu semua follower gue kalau dia itu emang benar-benar pelakor. Hah? Pelakor? Maksud lo apa sih? Bentar deh. Gue ada urusan apa deh sama lo? Lo kenal apa sama nama Boy? Hah? Boy? Tenang Putri. Iya, Boy. Terus Boy, lo masih nanya lagi kenapa? Hey. Lo udah jelas-jelas, lo udah ngerebut Boy dari gue. Gue tuh udah mau nikah sama dia. Nikah? Aduh, Mbak, jadi cewek jangan halu ya. Terserah lo mau ngomong halu, lo mau ngapain gue terserah. Karena gue udah live streaming, gue udah live terus, Instagram gue juga. Terus masalah sama gue apa? Lo live IG stok? Iya, gue live IG. Live Instagram? Abah masukinnya sih ini. Oke, lo kenal Boy? Kenal Boy? Iya, gue kenal Boy. Dia calon istrinya Boy. Calon istri dari mana, Mbak? Calon istri dari mana? Istri, Mas. Lalu siapanya Boy, gue tanya? Pacarnya. Enggak. Siapa sampai so tau banget? Lu gak tau gak? Lu tuh mau married sama Boy. Kurang jelas buktinya. Hah? Cincin apaan sih itu? Cincin apaan? Lu tuh jangan halu, jelas-jelas gue itu bilang sama saya. Lu tuh kenapa sih? Oke, ya. Lu yang halu. Lu datang-datang nyolot sama gue ya? Heh, gue nyolot karena lu udah ngerebut tadi gue. Lu nyolot sama gue ya? Ini dia adalah pelakor. Kita bahas dalam. Gue di tengah. Oke, tenang, sabar, tenang. Oke, gue di tengah. Ini aduh kayak raja minyak. Oke. Jadi Putri ini punya tunangan namanya Boy. Dan kamu menuduh bahwa cewek ini udah ngerebut Boy dari kamu. Udah ngerusak tunangan kamu. Iya, dia udah ngerebut. Oke, kamu pacarnya Boy bukan? Saya tanya. Saya temennya Boy. Temennya Boy, temennya doang. Temennya doang. Kamu bisa, tadi kamu live streaming lagi. Lo liat-liat sama gue. Gue tuh gak kenal ya sama lo. Dan lo nuduh-nuduh gue bakal. Jelas-jelas nih Mas, Boy itu lebih lama kenal sama saya. Dia udah kenal lama sama lo karena lo tuh udah ngefans berat sama dia. Lo jangan ditungguin sama dia. Bukan lo yang halu. Jelas-jelas lo gak kenal. Dari bawah sampai ke atas gak mungkin dilirik sama lo. Mas, jelas-jelas Boy yang ngejar-ngejar saya. Oh, Boy yang ngejar-ngejar kamu. Tapi lo bukan pacarnya. Bukan, Mas. Boy yang ngejar-ngejar dia. Cuman gadis desa. Gadis desa. Lu mau pegang sembarang lo. Kamu dia juga ke sampai ujung kepala gue. Itu salahnya apa sama lo? Pertanyaannya Boy ini siapa sih segitu gantengnya kah dia? Sampai diperbutkan oleh dua orang cewek yang
Notabene cantik-cantik, putri cakep, Ike. Juga cantik, ya kan? Iya kan? Iya. Jadi gua penasaran gue itu kayak gimana ya kan? Sampai, yaudah bagi dua aja. Iya. Oke, kita lihat aja foto boy ada kan? Coba kita lihat foto boy kayak apa, secakep apa, seganteng apa dia coba. Rusak. Rusak. Apaan? Lo enggak salah foto kan? Saya bukan yang ini kali. Enggak lo enggak salah kan? Hah? Cek lagi. Enggak serius lo enggak ini orangnya. Benar kok Mas Uya. Ini boy. Iya, ini yang boy. Yang lo berdua perebutkan ini boy. Iya, ini boy yang ngejar-ngejar aku Mas Uya. Dia orangnya ini benar enggak salah. Benar, dia tuh emang kayak gitu, kecewa tuh kegatalan gitu. Bah, jadi aku coba dong wajar. Istighfar. Jadi kenapa jadi lo yang nyolot ya? Mungkin ini mulut lo bisa di sekolahin ya sih? Kali ini. Ini mulut lo bisa di sekolahin. Kayak lo yang dia. Okay. Pantesan aja boy gak milih lo ya. Okay, coba ada foto boy yang lain? Ada foto boy yang lain mungkin? Gak ada? Gak ada? Gak mungkin. Boy itu gak suka di foto. Dia emang gak suka. Karena dia saking itu gantengnya kali ya mungkin ya? Oh iya. Dia gitu loh. Boy itu orangnya. Dia orangnya humble. Humble, oke. Terus dia tuh orangnya emang suka bercanda. Suka bercanda. Dia tuh humoris. Friendly banget, dia humoris, dia juga karismatik. Dia enggak ganteng kok, dia sama kayak Mas Uya enggak ganteng. Ya tapi dia tuh, ya tapi dia tuh enak sih ya. Itu yang enak kunjungan. Tapi dia karismatik. Tapi dia karismatik. Tapi gue karismatik. Kalau gue udah enggak ganteng ada lebih-lebihnya dong berarti. Iya enggak gitu juga. Ada. Putri kalau ngomong kadang-kadang suka bener ya. Iya juga. Maksudnya gimana ya, itu emang tipikal aku banget gitu. Karismatik, humble. Iya dia tuh baik. Humoris. Dan aku tuh gak ngeliat cowok itu dari ketampanannya. Karena sekarang itu gak. Kayak Astrid dia, kayak Astrid. Iya. Ya pokoknya 11-12 sama Mas Uya lah. Iya oke. Iya makanya dia sampai ngejar-ngejar boy. Ada juga lo yang ngejar-ngejar boy. Lu tuh gak malu-malu banget sih masih aja. Sebenarnya kita tenang cewek-cewek cantik ya kan. Sebenarnya boy itu udah kita undang. Wow. Nah, ya udah. Sampai sebetulnya kita udah mengerahkan agent kita untuk menggoda dia selama beberapa hari terakhir. Jadi kita punya agent yang jadi penggoda. Udah kenalan sama boy, udah chit-chat, udah komunikasi dan sekarang itu dalam perjalanan agent kita ngejemput boy. Ya. Dan di mobil agent kita itu udah dipasangin kamera. Dan juga kamera itu adalah kamera Soliton yang terhubung sama satelit kita dan bisa kita lihat langsung. Kita coba cek kameranya deh, cek kameranya udah terhubung belum? Kameranya udah terhubung belum? Coba dong Solitonnya untuk satelit. Oh ini. Cantik sekali. Kenapa kok bisa kagum sama aku? Kamu cantik banget hari ini. Ya ampun, kok bisa gitu? Iyalah. Adem gitu. Terus cerita dong. Cerita. Ya aku tuh kadang suka kesel gitu kan. Orang ngejudge aku. Aku kan konten kreator. Kadang orang banyak yang ngira tuh aku banyak cewek gitu kan. Padahal enggak. Terus sebenarnya kamu banyak cewek apa enggak? Enggak lah. Tapi aku pengen tanya deh sama kamu. Apa? Kamu tuh udah punya pacar apa belum sih? Pacar? Belum lah. Gini ya, kalau aku tuh udah punya pacar, mana berani aku jalan sama kamu? Coba pikirnya ke situ aja. Enggak gitu, masalahnya aku pernah denger-denger aja dari banyak orang kalau kamu tuh ceweknya banyak. Ya, kalau berteman mah sama siapa aja, Nat. Yang penting aku udah. Halo. Ya, Mas. Iya, lo. Di samping. Iya, udah mau sampai. Lo udah mau sampai. Di samping orangnya. Oke, udah sampai. Ya udah. Ya. Siapa sih, Nat? Yang nelpon? Papaku. Papa? Tadi bilangnya Mas loh. Papaku lagi sama Mas. Iya. Papa Uya. Ya kalau dibilangin di Mas Uya. Gak apa-apa lah, asal bisa masuk kanannya. Iya. Aduh aku panas deh. Aku pengen es krim, mana ambil es krim. Tadi beli es krim ya? Iya lupa, enak nih kalau lagi panas gini. Ini mana ya? Bentar. Boy. Enggak. Aku bukain? Bukain lah, aku kan sambil nyetir, susah. Bentar. Tapi beneran gak ada yang marah kan? Gak ada, Nat. Soalnya aku mau minta suapin, aku kan gak bisa kalau aku
Dia udah mau nyampe kayaknya nih. Udah. Agak susah, bentar. Nah, udah kebuka. Tuh, kelihatan banget. Coba. Ini boy ini genit kan, karena dia udah sama penggoda kita kayak pancing. Ya emang, boy itu kayak gitu Mas Uya. Emang kayak gitu. Eh, ya ampun. Tuh. Dingin ya. Aku jangan kayak hati. Enggak. Wow. Waduh. Kamu lucu deh. Keren. Coba dibersihin gak ya? Nah. Bersihin boleh gak? Boleh. Bentar. Iya. Waduh. Modus gue rasa nih. Iya, dia sama lah kayak ini perempuan. Ya lu yang modus. Kenapa jadi ke gue? Alah, waduh. Aku bersihin. Nah. Biar rada kering. Kamu ini. Gelisah. Mak, boy, cemas. Sampai nih. Udah sampai parkir gak ya? Kita di sini ya. Ini rumah kamu? Iya, ini rumahku. Oh, gue telepon nih, coba telepon. Natalie, mobilnya masukin ke depan aja, ke dalam, bilang satpam aja. Ke depan studionya OVJ gitu. Iya. Ya, masukin ke studionya, depan studionya OVJ. Iya. Pakai lo jangan mencurigakan, bilangnya bapak lo lagi. Mas, lo ngapain sih pakai acara cewek-cewek goda kayak gitu sih? Ngetes. Biar memperlihatkan ke lo tuh boy itu gimana dan... Ya, tapi kan udah jelas. Belakang kamu kayak gimana. Ya, tapi udah jelas gitu loh, dia tuh udah cewek penggodanya. Mas, lo yang ngejar-ngejar yang jadi kenapa gue. Oke. Ya udah, sekarang gini aja deh. Okay. Dia udah masuk ke depan nih. Gue suruh Natalia untuk parkir di depan studio OVJ. Gue minta lo di sini dulu, di belakang dulu. Yuk, supaya nggak keos. Sekarang gini, kita akan ngetes sejauh mana boy ini berbohong apa enggak. Jadi kenapa enggak ada kalian berdua? Karena kalau ada kalian berdua dia bisa ngeles kan. Sekarang gue minta lo di dalam dulu. Jangan berantem. Ya, lo di belakang dulu. Ya. Ayo. Boy. Putri, kamu ngapain di sini? Waduh. Siapa dia? Hei. Siapa dia? Lu hey. Siapa? Kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa, Put. Apa ya maksudnya? Kamu ngapain di sini? Ini boy. Ini maksudnya boy. Ini apa maksudnya? Si boy. Kamu ngapain? Kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa gak lagi. Gak ada hubungan apa. Kalian tunangan. Sekarang gini deh. Gak ada. Apa maksud omongan kamu kayak gitu ke aku? Kamu lupa? Kamu udah ngasih cincin ini di depan nyokap aku. Maksud kamu apa? Sekarang lu udah mau nikah? Kan kamu mau nikah. Terus kasih gini, lu bisa jelasin aja cewek ini siapa? Gak ada mas, gak ada mau nikah mas. Hah? Itu cincin karena emang pemberian hadiah dari aku karena kamu emang terlalu baik buat aku. Gak kayak gitu kamu caranya boy. Lah, kamu gimana sih? Lu tuh jangan gila-gila drama deh. Lu siapa? Lu cuma Natalie. Ini apa-apaan sih? Lu kok begitu sih? Lu kan cuma ngejalan. Put, kamu diam dulu Put. Gak, gue tanya ini siapa. Apa? Kamu bohong sama aku. Ya kamu jelasin dong. Katanya mau ke rumah kamu, tapi ini... sini? Ya iya, aku minta maaf. Boy! Ya, aku kamu apaan sih ini? Ya aku minta maaf, aku bohong. No, tunggu. Natalie, lu jadi gini sih? Lu kan tugas lu cuma ngegodain dia, mancing dia kesini, kenapa lu jadi... Lu udah, lu dramanya udah. Udah selesai, tapi... Tapi memang aku ada perasaan sama dia. Ini boy, namanya boy, bener boy. Natalie lu suka sama dia? Oh mirip ya. Dengerin aku. Dari awal ketemu sama kamu, aku pernah ngajarin sama kamu. Tapi kamu malah sebaliknya kamu. Kamu tatap mata aku untuk terakhir kalinya.
tugas lo cuma ngegodain dia, mancing dia kesini, kenapa iya. Lo jadi... Lo udah, lo dramanya udah. Udah, lo udah selesai, udah. Iya, udah selesai, tapi... Tapi memang aku ada perasaan sama dia, Mas. Serius? Maksudnya, jangan ngaco deh. Natali, kamu tuh, aku udah lima hari. Iya, 5 hari lo gue sering deketin dia. Apaan sih lo? Lo jangan dorong-dorong gue. Nat, lo profesional lo jadi orang. Kenapa lo jangan mau dideketin dia? Natali, kayak gini caranya. Lo suruh buat ngedeketin dia, buat ngegodain dia 5 hari. Kamu bisa sedikit sedikit jadi orang. Lo gue cuma buat ngegodain doang lo. Aku tahu. Terus? Tapi memang tugas aku udah selesai, aku udah menjalankan tugas aku. Iya, ya udah kan. Tapi aku ada perasaan sama dia. Nat, ya Allah, dia kayak gimana. Lu ada perasaan sama cowok ini? Iya, aku wah lu ganteng banget, luar biasa nih cowok ini pakai pelet apa sih? Nah kali lu serius sama bercanda nih? Serius Mas Uya. Oh my God, Mas ini apaan sih? Dia bilang katanya Mas tadi dia agen, dia penggoda. Iya emang agen, emang tugas. Bentar dulu, Put, hey, dengerin dulu aku dulu, hey. Ih, bisa gak sih jangan pegang-pegang? Kan? Iya, Natali kok. Gimana aku sih? Aku mau jelasin diam dulu. Oke, gini. Lu bukan yang mau nikah kan sama dia kan? Gak ada mau nikah. Oke, yuk kita ke dalam deh. Gimana sih? Wah, jangan bilang lu nasir juga ya. Mendingan gue. Tadi kata kamu, kamu ada pacar. Apa sih? Dipegang dua-duanya Mas Uya. Oh my God, gue shock banget. Boy tengah, Natali di sini. Ya ampun, cantik lo ceweknya, oh my God. Boy, kamu kenapa sih jahat banget sama aku? Jahat kenapa sih? Kan aku udah jelasin sama kamu, kita tuh gak ada hubungan apa-apa lagi, Put. Kita udah selesai. Gue gak percaya sama yang namanya dukun, cuma sekarang jadi percaya gue, Mi. Mas Uya denger gak tadi? Karismatik katanya, karismatik. Ini Boy, namanya Boy, bener Boy? Iya Mas. Natali lo suka sama dia? Oh mirip ya, sama Boy sendiri. Oke. Mungkin ini bisa menjelaskan pertanyaan gue. Boy, lo kerjanya apa mungkin? Aku cuman seorang konten kreator, Mas. Aku cuma seorang pengusaha atau gimana? Enggak ada. Selebgram itu maksudnya? Oh, YouTuber. Iya, aku baru ngerintis YouTuber, cuma lebih ke konten kreator. Mas, itu aja enggak ada apa-apa lagi. Enggak pakai ilmu hitam atau apa gitu? Enggak ada. Oke. Okay. Ya udah oke. Karismatik. Karismatik. Oke. Oke. Oke, Boy jelasin. Putri apa Mi? Nami? Kenapa Umi? Masalahnya kalau bos bilang begitu, nanti ngomongin diri bos sendiri. Iya. Karena saya jadi ingat masa saya muda juga persis gini, Mi. Jadi saya terharu gitu loh, Mi. Cuman masalahnya waktu dulu saya nggak pernah punya cewek 3 sekaligus gitu loh. Oke, Putri mau ngomong apa sama Boy? Aduh. Siapa tak kenal dia? Si Boy anak orang kaya. Jagoan lagi pula pintar si Boy. Putri mau ngomong apa, Boy? Kamu mau ngomong apa lagi sih? Kok kayak gimana sih? Ya drama nih orang. Diem loh. Lo yang diem. Oh, yang Nat, diem. Udah diem dulu. Ya ampun, ini Natali juga ikutan. Oh my God, maksud kamu apa sih kayak gini? Kamu udah kesekian kali kayak gini terus toh. Hah? Jahat banget kamu. Jahat kenapa sih? Ya sekarang lo sama dia. Ya lo sama gue kenapa? Maksud lo apa? Ya, Nat, udah. Lo tuh cuma aku mau ngejelasin dulu sama Putri. Lo bisa diam gak sih? Lo gak usah ngomong. Ya, tapi lo gak usah kayak gitu juga. Gue lagi ngomong sama Boy. Lo apa-apaan sih? Ya lo yang apa-apaan. Udah. Boy. Udah apa? Boy. Aku mau ngejelasin dulu. Ya kamu jelasin dong, kamu jelasin. Fotokopi deh, fotokopi. Sekarang aku ya. Pernah gak sih aku jahat sama kamu?
Ya. Ngapain kamu lihat-lihat? Diem kamu. Oke, biar dia saling lihat mata Rangga, lihat mata Cinta. Pernah gak sih aku jelas sama kamu? Sekarang kamu jawab. Dengerin aku. Dari awal ketemu sama kamu, aku pernah gak jelas sama kamu. Tapi kamu malah sebaliknya ke aku. Kamu tatap mata aku untuk terakhir kalinya. Dan aku cuma bilang sama kamu, kamu tuh jahat. Itu siapa? Itu siapa? Ayang. 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 Nat, teman gue cowok banyak loh yang jomblo. Iya Mas Uya, iya. Cuma aku gak tahu kenapa. Aku udah selesaiin kerjaan aku udah. Apa yang buat lo jatuh cinta tuh gimana coba, gue pengen tahu. Ya nyaman aja sama dia. Apa yang buat lo nyaman? Sofa kali ya. Nyaman aja. Dia perhatian sama keluargaku, adik-adikku diajak makan. Wow. Terus? Ya pokoknya dia perhatian sama keluargaku, itu sih. Itu aja sih. Hah? Terus lo jatuh cinta beneran ini? Gue suruh ngegodain lo? Gue suruh lo ngegodain dia terus lo fall in love gitu? Iya gitu maksudnya. Ya gue nyesel nih kenapa dulu gak suruh godain saya aja. Dan lo udah yakin, lo maksudnya pacaran nih sekarang nih? Kamu ngomong dong, jawab. Iya mas. Wow. Sekarang aku sama Natali. Mas Uya. Kenapa boy? Cuman tadi kenapa kamu ngejebak aku? Iya, aku minta maaf soal itu. Kamu ngomongnya mau ngajak ke rumah tapi... Iya, memang aku ada tugas sama Mas Uya. Cuma gak tahu kenapa. Ya aku lihat dari kamu, kamu itu baik. Ya sekarang gimana? Ya aku minta maaf. Wow. Kamu emang serius sama aku? Iya. Sabar. Ini anak komplek pada berisik. Iya aku serius sama kamu. Iya. Gak mau mainin aku? Enggak, aku gak bakal mainin kamu. Kamu kan bisa. Mas. Apa? Jangan. Apa? Jangan. Oh kenapa? Okay. Gak boleh Mas Uya. Oke, dan lo yakin Natali sama si Boy ini? Siapa tak kenal dia? Dia anak orang kaya. Jagoan lagi pula pintar si Boy. Tapi lo yakin sama dia? Yakin. Tapi Boy, lo harus menjelaskan siapa cewek yang ada di belakang ini. Cewek? Si Boy. Kita panggil saja Ika. Ike? Boy. Boy. Iya kenal sih maksudnya. Udah aku tetep ngerti ya tuh. Ari Ike nahe di dia. Cerah kan terusan Abi tepi ke kiamat. Mana tuh buktinya? Cerah Abi tuh cewek paling cantik sadunia. Mana tuh? Tapi kan tadi ayah marah-marah ke Abi. Yang kan Abi tuh pelakor. Atau ayah Abi tuh salah nona Boy. Untuk itu Ike ente. Ayah tuh kemana ya tuh? Gadis desa, lu siapa? Lu apaan? Mau ngomong gue gadis desa? Jaga lah mulut. Ya emang lu gadis desa. Gue lihat tuh dari atas sampai bawah. Nat, udah Nat. Diam dulu, apa lagi ngobrol? Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Emang lu pikir ini siapa? Ike. Ini tesah doi sih. Tenang. Nanti ada teks bilingualnya ya di sini ya. Nanti mau sokainya. Tiba hula terubah-rubah gitu. Dengar sini ya. Sugan aku tuh kamu tuh gisrobah. Nah malah si Gakia. Siapa sih lu? Lu yang siapa ya? Gue pacarnya. Pacar? Emang Tek, gue masih maksudnya kenapa dia pacaran? Tong atuh explain to me. Aya naon this is ite. Boy. Nah lo. Kenapa sih kamu? Tadi kamu bilang kamu jangan lepasin gak? Lu jangan ngaku-ngaku pacarnya ya. Jelas-jelas Boy. Lepasin. Gue mau ngomong sama Boy. Oke biar. Boy lagi mau ngomong sama ini. Natalia. Boy, kenapa kamu? Itu tadi cewek siapa? Aku gak tahu. Tadi kamu bilang kamu gak ada cewek. Ya emang ini gak siapa ada. Siapa lagi nih gadis desa nih? Siapa? Lu ini jangan, dari kampung mana? Lu jangan ngomong-ngomong gue gadis desa ya? Lu harus ngomong. Aku punya bukti. Kalau Boy itu emang ngejar-ngejar aku, Mas. Oh, ngejar-ngejar kamu? Iya, Mas. Tapi pacarnya bukan? Bukan, Mas. Tapi ya, aku tuh udah ketinggalan semuanya. Iya, emang lo gak ngaku. Mia, gue punya buktinya ya. Udah lu jangan nyolot sama gue. Iya, nah. Iya, nah. Buktinya ya. Aku tuh punya bukti ya, soal.
Oke, okay, ya naon, tong, tingali. Kamu dermaga hatiku. Bye, bye gas boy. Oh, namanya tuh gas boy. Oh, gas boy. Ini buku puisi ya? Coba mas. Masuklah ke telingaku. Bujuknya gila. Ini maksudnya apa sih? Puisi mas. Hah? Puisi, puisi. Air yang diselokan itu mengalir dari rumah sakit. Jangan pejamkan matamu. Aku tinggal di hutan. Monyet dong. Jerapah juga. Ini maksudnya apa buku? Naon ieu teh kamu dermaga hatiku. Ini itu buku dari Mas Boy setahun yang lalu, Mas Uya. Aku tuh udah deket sama Mas Boy teh 3 tahun yang lalu. Dia teh nitipin ini buat aku. Kalau misalkan dia tuh benar-benar sayang sama aku, tulus sama aku gitu, Mas Uya. Karena kemarin ya. Setahun yang lalu dia teh nembak aku tapi akunya enggak mau, ya, tapi sih. Ike. Iya, air mata buaya lo. Lu kok udah. Jangan sembarangan ya. Ike. Tunggu dulu. Okay. Boy lo ambil sikap. Lo mau sama Natali atau Ike? Iya, setuju. Jangan keduanya. Oke mas, gini mas. Ya. Boy, mana nih ulah cicing wae atau Boy nah, jelasin. Ulah cicing wae, cicing sia, ulah gandeng, kucing makan dendeng. Jadi mas, gini mas, aku mau jelasin mas. Ya. Maksudnya biar dijelasin. Nah benar. Kamu diam dulu, aku mau jelasin. Ya, tapi jangan pegang-pegang. Lu gak usah nyolot mulu dong. Orang lagi mau ngomong juga. Ya, Udah. Udah. Ike, Bud, stop. Udah lah, ini tuh udah gak berarti lagi. Emang cewek kampung tuh kayak gini nih ya. Lu mau ngomong jangan sembarangan ya. Hei, aku lagi ngobrol bentar. Aku emang sayang sama kamu. Ya terus? Tapi Ike lebih penting. Jangan ini. Coba boy. Jadi gini mas. Boy. Ya Allah boy. Ada. Ike ini. Jangan pegang. Aku mau ngomong dulu bentar. Boy, nggak usah pegang boy, bukan muri boy. Ya. Yeah. Jadi Ike ini. Ike. Ike ini. Cewek yang dulu pernah aku kejar tapi dia belum ngasih jawaban. Makanya aku. Aduh. Kasih puisi. Tuangkan lewat puisi biar dia baca. Keren. Oh, berarti Boy itu puitis ya, puitis. Tapi sekarang posisinya aku sama Natali. Sama Natali. Nat. Udahlah Mas Boy, diam aku mau udah lu tuh udahlah. Diam. Sekarang ini buat jangan, apa? Jangan dulu, hei. Enggak mau lagi Mas Boy. Ya, udahlah ini tuh udah enggak berarti emang lagi. Cewek kampung tuh kayak gini nih. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Diam dulu. Hei, aku lagi ngobrol bentar dulu. Aku lagi ngejelasin dulu. Sebentar, bisa tenang. Sebentar. Ayo. Mulutnya tuh suruh dia. Sebentar aku mau ngomong dulu sama Natalia. Oke, gantian bilang ngomong sama Natalia ya. Oke. Ya lo matanya dilihat. Ike, tunggu Ike. Iya, tenang. Ya, Ike. Mas ya. Nat. Apa? Aku emang sayang sama kamu. Ya terus? Tapi Ike lebih penting. Kalau bisa dua ya Boy. Ya nggak bisa. Ya poligami aja boleh? Iya boleh. Terus maksud kamu apa? Tapi nggak mau. Ayo. Ya aku emang sayang sama kamu. Perhatian kamu sama aku. Ya terus ini apa? Tapi Ike lebih penting. Dia orang yang selalu support aku dari dulu.
Terus aku gimana? Terus janji kita apa? Nah lo udah janji kan suci tuh. Kan aku bakal support kamu, aku janji sama kamu. Aku bakal support karir kamu, tau gak? Ya pusing deh. Oke gini. Mungkin telepon ini bisa mengingatkan Boy. Atau mungkin ya kita langsung aja nih dengar telepon ini. Halo. Halo. Selamat sore. Halo Boy. Nah oke. Halo. Boy. Boy. Halo. Boy Kunawan jeung Putri Boy. Mah? Boy tuh nyindir Putri wae atuh Boy. Putri teh dinaunkeun ku Boy. Ibu mah sok sungsing ningali Boy jeung Putri. Tolongin ibu lah Boy, tong nyakitin awewe deui Boy. Nyaman teu mah. Boy. Kunaon atuh Putri teh kudu diusir ku Boy. Aduh Boy, teh mainan awewe wae. Entah, ibu teh bobo. Perempuan. Oh, wewe itu perempuan. Awewe. Boy terlupa, Pak. Ibu teh disakitin ku bapak. Tong bapak itu atuh Boy ka awewe teh Boy. Jadi ibu ini adalah mamanya Boy ya, Tante ya? Mohon, Mas. Tante disakiti sama bapak, maksudnya bapaknya Boy dulu. Iya, sama suaminya. Mohon. Tante setuju sama Boy sama Putri? Iya, katanya Putri kenapa disakitin terus gitu, kenapa diusir. Iya. Ya, udah. Iya, Ma. Dengan ibunya. Namun Boy, sakitin awewe deui. Sama-sama, Boy. Tiga nyakitin ibu. Boy, ini kudu ingat. Atau awewe emang kudu dihargaan, Boy. Ya udah. Ya, makasih, Mama. Eh, Tante. Ya, sekarang gimana? Lo mau pilih Ike apa apa Natali, Boy? Yuk. Berlari ke hutan. Ya. Pecahkan saja baskomnya. Ya. Seperti yang tadi Boy bilang, Mas. Aku emang sayang sama kamu. Iya, aku tahu. Tapi Ike lebih penting. Dia yang udah nemenin aku dari dulu. Aku cuma mau ngucapin makasih sama kamu. Kamu udah ngasih perhatian sama aku. Udah mengantar aku ke Dermaga Asmara. Terima kasih atas maligai cinta yang membara. Wow. Aduh aku kalau kayak gini lama-lama jatuh cinta deh. Iya. Tapi aku harus milih. Aku pilih Ike. Ike lebih penting. Aku harap kamu ngerti. Ya terus maksud kamu apa? Gak bisa milih kamu. Ya aku gak bisa milih kamu. Tapi aku udah sayang sama kamu. Iya aku tahu. Aku juga sayang sama kamu. Waduh. Mas, tapi kamu tuh udah aku anggap kayak pangeran cinta aku tau gak? Waduh! Dia udah emas dulu. Pengen aku kan? Aku gak bisa Cinderella aku. Ambil. Mas Uya! Terus kamu maunya apa? Ya aku harap kamu ngerti. Aku gak bisa milih kamu, aku terus sayang sama kamu tapi... Apa pengennya kayak gimana tuh? Diem. Udah. Nah, kamu aja mau sama dia atau sama aku? Sama dia milih kamu, dia milih kamu. Sini deh, aku mau ngomong dulu sama kamu. Wih. Wah, kegantengannya nambah. Ingat mama kamu ngomong apa? Ingat kan? Kamu jaga wanita baik-baik. Kalau memang kamu sayang sama Ike, kamu jagain Ike ya. Aku harap kamu ngerti ya. Iya. Kebalik dong, kebalik. Iya. Ini cowoknya yang muter. Cie. Kamu gak usah nangis, Ke.
Iya, hey, lihat aku. Lihat aku. Hey, lihat. Maafin aku. Boy! Yuk. Ingatkah kamu dengan foto ini? Cekidot. Cekidot. Siapa Boy? Gak bisa jelasin? Kita panggil saja langsung orangnya. Anak. Zahra baik-baik aja kan? Itu anak kamu, Boy. Ini. Cekidot. Cekidot. Siapa Boy? Gak bisa jelasin? Kita panggil saja langsung orangnya. Mbak Lia. Mbak Lia kan? Siapa lagi nih? Duduk ke sini. Kenapa aku tuh gak tau-tau pisan? Kenapa gak pernah ngejelasin ke aku? Boy, kamu tega ya? Kamu lupa sama Zahra. Zahra itu adalah? Anak. Anak kalian. Kita kasih lihat dulu video ini. Check it out. Apa yang ku berikan untuk Papa, untuk Papa tersayang. Hanya ini yang ku nyanyikan, senandung hatiku untuk Papa. Hanya ingin. Si Boy. Emang tiga ya Boy ya? Kok jadi nangis kenapa emang? Itu siapa Boy? Anaknya ya? Zahra baik-baik aja kan? Itu anak kamu Boy? Hah? Kamu selama ini kemana aja? Kamu tahu sendiri kan? Kerjaan aku sekarang gimana? Enggak, anak itu anak kamu Boy? Kamu jelasin ya? Itu siapa jelasin Boy? Oke Mas, gini Mas. Dia ini sama Zahra ini adalah istri kamu? Istri dari sahabat aku, Mas. Oke, terus? Zahra bukan anak kamu? Bukan. Terus? Jadi sahabat aku ini udah meninggal, Mas. Terus? Ini istrinya. Dititipin ke kamu. Sebelum dia meninggal. Iya. Dia nitip amanah sama aku. Sebelum ada orang yang benar sama dia, sebelum ada orang yang ngejaga dia sama anaknya. Kamu harus jaga dia. Aku harus jaga. Gitu Lia. Oh. Tapi kamu jatuh cinta sama Boy. Boy selama, cinta sama dia. Selama ini aku yang biayain anaknya. Apapun kebutuhannya aku. Kamu cinta sama Lia enggak, Boy? Ya, aku cuman sebatas itu, Mas. Enggak ada. Yakin enggak ada lebih dari itu? Enggak ada. Aku cuman sebatas megang amanah almarhum sahabat kamu. Saya. Ya udah Lia harus terima. Iya. Ya. Boy udah cinta sama Ike kan? Iya. Ya. Ya udah. Tapi kan tetap kan Boy juga sayang juga kan sama Zahra kan? Ya aku bakal tetap sayang. Tuh bagus udah. Ya. Tapi enggak bisa memiliki ya kalau enggak poligami lah. Hehe. Enak aja. Bercanda. Harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Ya udah kalau mereka aja bersatu. Oh. Jangan lupa nonton Rumah Uya jam 4 sore setiap Senin sampai Jumat. Iya. Makasih banyak, sampai ketemu lagi besok di rumah.